Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Otomotif, kami akan menginformasikan harga motor bekas Honda Vario 125 tahun 2017 sampai 2020. Satu, Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2020. Harga yang ditawarkan Rp16.400.000. Informasi unit, surat-surat lengkap, pajak hidup, plat Jakarta Barat, odometer 7.000 km, kondisi mesin dan CFT Super Light New, kondisi bodi Super Light New, lokasi Kalideres, Jakarta Barat. Honda Vario 125 ISS tahun 2019, harga yang ditawarkan Rp14.200.000. Informasi unit, pajak panjang, plat B DKI, bodi mulus, mesin halus, odometer 15.000 km, lokasi Kalideres, Jakarta Barat. Honda Vario 125 tahun 2020, harga yang ditawarkan Rp17.250.000. Informasi unit, surat-surat lengkap, pajak panjang Februari tahun 2022, plat B Jakarta, kelistrikan normal, mesin standar, lokasi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Honda Vario 125 tahun 2017, harga yang ditawarkan Rp13.450.000. Informasi unit, surat-surat lengkap, pajak panjang, odometer 17.000 km, kelistrikan normal, full orisinil, lokasi Bekasi Utara, Bekasi Kota. Honda Vario 125 tahun 2019, harga yang ditawarkan Rp14.400.000. Informasi unit, surat-surat lengkap, pajak off bulan Mei tahun 2020, kelistrikan normal, mesin halus, odometer 14.000 km, full original, lokasi Beji, Depok Kota. Oke, demikian kami informasikan harga motor bekas. Jika Anda tertarik, silahkan kunjungi link iklan OLX pada deskripsi di bawah ini. Harga tertera bisa berbeda dengan harga pasaran pada umumnya, dengan penjual lain dan daerah lainnya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda yang sedang mencari motor bekas dengan harga miring dan kualitas terbaik. Jika Anda suka dengan channel ini, Anda bisa subscribe untuk berlangganan video berikutnya. Terima kasih. Salam Sobat Otomotif.